Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan share pada video ini, agar channel ini terus dapat berkembang dan terus dapat memberikan informasi kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. We are the farmers. Satu, perhatikan gambar kubus KLMN OPQR di samping. Gambarlah sebuah diagonal sisinya dengan warna yang berbeda dan pada salinan gambar kubus KLMN OPQR yang berbeda. Berapa banyak diagonal sisinya? Bagaimanakah panjangnya? Nah, untuk nomor 1, langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk yang A, gambar semua diagonal sisinya dengan warna yang berbeda. Ini bisa teman-teman lihat di sini, diagonal sisinya. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Bisa teman-teman lihat di sini sendiri. Ini untuk jawaban yang A. Yang B, banyak diagonal, berapa banyak diagonal sisinya? Dari gambar tersebut bisa kita lihat diagonal sisinya KM dan LN, KM, LN, PR, OKI. Ini lagi KP, LD, RM, KN, KR, NO, LQ, MP. Jadi banyak diagonal sisinya ada 12 buah. Bisa teman-teman lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dan yang C, bagaimanakah panjangnya? Nah, untuk yang C, panjangnya adalah sebagai berikut. Panjang diagonal sisi pada kubus diperoleh dengan rumus Pythagoras, yaitu misal diagonal sisi yang dipilih KP dan panjang sisi kubus adalah S cm. Ini KP sama dengan S pangkat 2 cm. Jadi panjang diagonal sisi pada kubus tersebut ada rusuk S CM adalah S akar 2 cm. Nah, ini untuk jawaban nomor satunya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.